หนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีเต้นแบกตักตายสเตลเลมิยานอิบินริฟายาจิปโตคอนเดตยิมนาซิมสวนติกจาการ์ตาเกบริทามเซฟเซนจันวาร์2004อิเลเบอินเดปอกอินโดนีเซียมายน์ฮอบบี้ซินสวายมันวาร์เดนฟอลลี่บุนบัดมินตันริวายต์ pendidikan saya pada tahun 2010 menempuh pendidikanUsia dini di Fadlatul Alfa Anuria. Kemudian melanjutkan ke pendidikan dasar di SD Negeri Beji Timur 3, lulus tahun 2016. Kemudian menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 26 Depok, lulus tahun 2019. Dan sekarang saya menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 20 Jakarta. Saya merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Ayah saya bernama Ansori dan ibu saya bernama Budi Susilowati. Saya tinggal bersama dengan keluarga saya di Depok, Indonesia. Organisasi yang saya aktif ikuti adalah Pramuka SMA Negeri 20 Jakarta dengan gugus depan 05417 dan gugus depan 05418 Ambalan Raden Fatahila dan Raden Ajeng Kartini. Kemudian ekstrakurikuler voli SMA Negeri 20 Jakarta dan Himpunan Pelajar Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok. Pandangan saya terhadap pemuda-pemudi Indonesia termasuk diri saya harap kepada mereka bisa mengeksplor dan mengembangkan potensi mereka melalui kegiatan yang bebas, aktif, kreatif, inovatif, berbudaya, dan berwawasan lingkungan, mampu bersaing secara global dalam dunia pendidikan internasional. Saya ingin bergabung ke Youth Foundation adalah saya melihat program ini mencetak pemuda-pemudi Indonesia yang berperan aktif dalam dunia pendidikan internasional. Melalui atmosfer pendidikan, sosial, budaya, sejarah, dan jaringan internasional kepada seluruh pemuda-pemudi terbaik di Indonesia. Maka dari itu, apabila saya terpilih menjadi bagian dari Youth Foundation, investasi pendidikannya tidak hanya saya rasakan pada diri saya pribadi, tapi juga dalam ruang lingkup keluarga saya, teman-teman saya, dan masyarakat di sekitar saya. Selain itu, saya juga ingin membuktikan bakti saya pada negeri melalui organisasi ini. Terima kasih saya ucapkan, saya Rifaya Disipto, pamit undur diri, danke und auf Wiedersehen.